Halo, ini aku lagi mau lihat untuk yang rumah kontrakan terbaru. Tuh yang size gede banget, apa namanya, 4-in-1, cuman yang gede yang sama persis seperti Lisa Blackpink. Oke kan, terus abis itu ada yang mau coba tuh ini kamar sama aja dari yang hijau. Terus abis itu ini baru baru ya kan. Model baru ini sih pasti namanya ini gantungan gitu, tapi topinya si 4-in-1 kita buka ya, sama ya kemarin ya John ya. Iya, coba iya warna krem, tapi setahu aku warnanya sama tuh. Jadi dia modelnya yang kayak gini, ini tuh buat gak ini pink ah, tapi sama ya ini warna apa ya. Oh iya, pink juga tuh. Iya kan? Topiknya sih bisa ada tuh, jadi dia buat gantungan di sini. Ini makainya tuh. Nah tuh, ya kan, buat pecinta lagu yang untuk. Kau beli ke sini cek dari apa cek? Kau bilang cek? Yang dapatnya mak dari apa? Oh iya cek. Terus mana lagi orang Gary nggak kau beli? Ini untuk apa? Jadi taruh di sini. Kalau pakai kode mesti harus dia milih. Iya, dicoba. Ini cantik, Cak. Tapi enggak bisa dicopot, tapi ininya sudah ada begini. Ini bisa ini bisa digantung di tas. Tuh, lucu. Iya. Lucu ternyata. Enggak ada di meja untuk online. Terus abis itu aku juga mau tahu ya. Untuk yang model baru nih, lucu ya, ini salah satunya yang kayak apa, casing iPhone yang cukup susah banget dapat habis mulu untuk bisa diputer, ada glitternya tuh, ya kan, ada glitternya tuh, dan ini tuh apa sih, Pro Max 5, iya, 15, oh buat 5, terus ini juga gemes banget bisa buat gantungan tas, buat earphone case for AirPod Pro 2. Gemes kan? Ini dibuat jadi gantungan tas lebih lucu. Tuh lucu ya. Terus abis itu aku juga baru update yang model ini nih, aku juga bingung deh. Ini kayaknya nih format untuk Labubu The Monster Almost Hidden. Tuh macam-macamnya ini. Aku nggak tahu dapat yang secret atau enggak. Terus habis itu ada juga The Monster Mischief Diary Thursday tuh. Ya kan, ini serinya aku juga nggak tahu bakal dapat secret apa enggak. Kita buka aja yuk langsung yuk. Kayaknya pakai gunting. Pisau tolonglah con. Ini kayaknya ada pisau kayaknya oke deh. Kita coba ya pisau. Makasih kan. Kita buka nih, dapat yang secret gak ya. Aduh, deg-degan gak sih kalian semua. Kemudian yang secret ya. Di sini tuh menurut aku tuh harganya sama aja seperti di Jakarta gitu. Karena menurutku ini karena in China kali ya, say. Sama aja tuh di Jakarta, murah meriah. Nih kita buka ya, aduh penasaran deh. Mudah-mudahan dapat yang secret ya. Yang secret bukan nih, tuh yang ini. Coba ya buka ya. Ini yang secret bukan ya. Ini yang buat pajangan. Nih. Tuh, oh yang ya ampun lucu banget yang keluar kayak gini. Keluar dari mana sih nih? Bukan yang secret, ini yang kan pineapple tuh. Ih, lucu banget. Nah, sekarang ya. Ini nih, coba ya. Kayak apa sih dalamnya? Ini ya dalamnya ya. Ini sih dalamnya. Ih, banyaknya.
Terus abis itu kita buka ini dalamnya ke atas ini. Oh loh. Ow. Gantungan sih kayak papah begini. Cuman ternyata yang model dompet yang kemarin aku dapat tuh udah nggak ada. Penasaran. Nih, oh yang ini secret gak sih? Ini si labubu ya. Yang mana ya? Yang ini nih. Ini gambarnya ya. Aku mau cocokin ya. Oh, yang dua, yang biru. Mudah-mudahan yang secret ya. Oh enggak, Crazy Friday bukan yang secret tuh. Ih, tapi lucu banget loh ininya. Bentar. Ininya lucu banget. Si labubunya yang warna purple. Lihat deh, ini lucunya. Kita buka ya. Labubunya tuh yang warna purple loh. Ini lucu banget, aku suka yang ini tuh dipajang gini sama dia tuh lucu ya, gemes ya warna ini ya. Terus abis itu ada bawahnya gini tuh. Lucu banget kan. Ini dia untuk hunting labubu aku tuh.